Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kali ini saya sedang berada di daerah stasiun Cikesal. Ini baru saja saya melewati PJL 205 stasiun Cikesal. Nah, rencananya hari ini saya bakal berburu perlintasan liar lagi. Requestan teman-teman nih, ada yang bilang, mas katanya juga samperin ke perlintasan liar yang dekat stasiun Cikesal, itu lebih bahaya katanya dia tuh. Treknya juga menurun juga. Nah, selain itu juga saya bakal mantau langsung juga ke perlintasan liar yang waktu bulan lalu saya ke sana, yang sempat ramai juga ya di sana, orang-orang atau kendaraan yang lewat. Nah, ini mengarah ke stasiun Cikesal nih, ada di atas pasar, di bawah ini stasiun Cikesalnya di kiri. Nah, unik pokoknya ini pintu masuk stasiun Cikesal tuh. Stasiunnya di bawah, atasnya pasar. Keren. Nah, ini kalau nggak salah nih stasiun Cikesal nih. Nah, benar kan ini stasiun Cikesal yang berada di bawah pasar. Oke, kita bakal terus lanjut ke depan. Nah, sekarang kita sudah ada di wesel dekat stasiun Cikesal. No, di sana ini sinyal keluarnya nih mengarah ke stasiun Walantaka. Tapi kita bakal maju terus di ujung noh. Di tepatnya di trek lurus sono itu ada perlintasan liar yang waktu dulu tuh pernah ada kejadian tertemper kereta api patas merak dengan mobil polisi. Oke, kita langsung aja ke sana sekarang lah. Mumpung masih panas nih, keburu hujan sih. Soalnya musim hujan di sini. Jalannya benar-benar perjuangan banget nih, jelek banget jalannya. Sehabis kita mantau perlintasan liar yang ada di dekat stasiun Cikesal, kita bakal ke perlintasan liar yang kemarin lagi ya. Kita cek kondisinya apakah sudah dijaga atau belum di sana. Nanti kita bakal lihat lah kondisi di lapangannya apakah masih serem atau tidak. Nah, ini sebentar lagi kita masuk nih ke perlintasan liar yang ada di dekat stasiun Cikesal, atau lebih tepatnya ini dekat sinyal masuk stasiun Cikesal ya. Karena di sini keretanya emang bener-bener ngebut sih. Taspat di sini berangkat Cikesal kalau nggak salah 65 km/jam, tapi di ujung ke depan juga ada taspat lagi sih, 80 itu transport habis kalau nggak salah. Nah, ini tampak atasnya nih, dan di bawah ini perlintasan liar. Gokil. Nah, ini dia akses jalan raya menuju ke arah Rangka Segitung nih, kalau ke kiri. Ke kanan itu kayaknya ke Keragilan. Nah, ini dia perlintasan liar. Serem banget ya. Ini treknya sama kayak yang di sana, menurun juga. Ah, ngeri-ngeri sedap. Nah, ini dia perlintasan liarnya. Enggak ada kereta, kita nyebrang. Ngeri-ngeri sedap. Saya ngelewatinya juga sampai ngegeruduk banget di sana. Waduh, ngeri-ngeri benar-benar perlintasan liar ya. Ini sih benar-benar serem banget. Ini gajlugan di sini nih yang bikin serem tuh. Tadi sempet nyangkol nih motor saya di sini. Aduh, benar-benar serem. Benar-benar rawan juga di sini, tapi
lalu lintas kendaraan di sini nggak terlalu ramai sih, nggak seperti di kilometer 100 itu ramai banget di sana. Oke, kita bakal tunggu kereta api lokal Merak dari arah Rangkas Bitung ya, menuju ke arah stasiun Walantaka Serang Merak. Kita tunggu ke lokal Meraknya. Nah, ini dia treknya, emang benar-benar serem banget ini, naik turun gila. Ini treknya naik turun ya, ini tepatnya di kilometer 90 nih kalau nggak salah. Ini perlintasan liarnya emang benar-benar serem naik turun di sini. Nah, ini sebentar lagi masuk kereta api lokal Merak nih, KA426 dengan lokomotif CC2019 9218 atau 108. Nah, itu dia baru masuk stasiun Cikesal. Wah, nampak kinclong banget ini lokomotifnya. Lokomotifnya ini ber-AC. Penumpang yang naik dan turun emang lumayan banget di sini, ramai banget. Ditambah ini hari weekend, jadi benar-benar ramai banget. Wah, benar-benar ini treknya serem-serem, naik turun ekstrim, ekstrim sekali nih.
Nah, itu tadi kereta api lokal Merak dengan lokomotif CC 2019218 atau 108 berangkat dari stasiun Cikesal menuju arah Walantangka Serang. Oke, kita bakal tunggu kereta api lokal Merak KA425. Tapi bukan di spot ini ya, kita di spot tanjakan yang satu lagi. Sama di perlintasan liar juga. Oke, kita berangkat sekarang. Nah, ini kita sedang menuju perjalanan ke perlintasan liar kedua yang bulan lalu pernah saya liput di sana. Apakah ada yang jaga atau tidak? Nah, kita melewati viaduk satu Cikesal. Gak tahu ya, sekarang tuh apakah udah dijaga atau belum ya? Masih penasaran saya juga, kalau masih rawan atau enggak ya di sana. Oke lah, kita langsung aja ke TKP-nya sekaligus kita jagain perlintasannya. Oh iya, pas tadi K426 lewat itu lokomotifnya CC201108 itu klaksonnya bengek banget, ngeri-ngeri sedep itu kalau malam. Nggak tahu udah kedengeran atau enggak. Itu kan tadi ada yang jaga ya, rekan saya itu yang pakai kamera 2 versi dilintasnya, dan saya suruh jaga itu kalau ada motor ibu-ibu tadi yang mau nyebrang. Nah, itu benar-benar bengek banget klaksonnya, ditambah sedikit banget itu bunyikan klaksonnya. Waduh, mentang-mentang ada yang jaga kali ya. Ya, semoga aja masinisnya bakal bunyi klakson panjang ketika melewati perlintasan liar. Ya, di sini juga nih, semoga nih masinisnya berikan sebuah yang 35 panjang mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini sebentar lagi kita bakal menuju ke perlintasan liar kedua nih. Udah deket nih dari sini, udah jauh paling kisaran 150 meter dari sini. Tak kelihatan kok di depan juga. Nah, ini kita sudah sampai di perlintasan liar yang beberapa bulan lalu sempat viral nih. Awas kereta api, tengok kanan kiri, yakin kan tidak ada kereta api sebelum Anda melintas. Wah, serem banget ini. Masih belum ada yang jaga ternyata. Aduh, gimana nih? Repot serang. Tengok dulu. Oh, ternyata belum ada. Kita parkir di sini sementara. Bedan kode bain ke. Nah, masih serem banget di sini ya, masih belum ada yang jaga ternyata. Aduh. Gimana nih? Masa kita mesti tembusin lagi. Ini masih belum ada yang jaga nih sekarang. Ini kita bakal tunggu KA425 di sini nih. Itu trek ke arah stasiun Cikesal dan itu ke arah stasiun Walantaka. Oke, kita bakal tunggu nih kereta api lokal Merak dengan KA425 lintas antara petak stasiun Walantaka Cikesal di kilometer berapa nih? 100 berapa ini? Kilometer 100 ternyata ini. Oke, kita bakal tunggu nih kereta api lokal Meraknya. Nah, sebentar lagi KA425 akan melintas langsung nih di kilometer 100. Ini treknya emang unik sekali. Naik turun bergelombang. Dan ke sana relnya menurun dan ada viaduk juga. Nah, itu dia masuk kereta api lokal Merak nih, melintas langsung di PJL ya.
Mas, kereta, kereta, Mas. Nah, itu dia tadi kereta api lokal Merak dengan lokomotif CC208903 Tanah Abang atau CC20175R. Itu klakson panjang, mantap banget mesinnya, pengertian. Tapi tadi direkam oleh rekan saya nih, Dede, Dek. Tadi udah diberhentiin tapi malah masih nyelonong aja. Akhirnya kan saya tadi teriak nih, yang motor di sini tadi melewat. Bener-bener emang mesti kesadaran dari masyarakatnya tadi. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting untuk masyarakat hati-hati ketika kalian melewati perlintasan liar yang tak dijaga. Yang dijaga juga mesti hati-hati juga ya. Pokoknya utamakan keselamatan diri Anda. Oke, terima kasih yang udah menonton. Cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.